Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita lagi di perjalanan, kita nemuin ada bapak-bapak sedang tiduran di pinggir jalan. Nah, tadi karena kita lagi macet tuh, lihat tuh, kita lagi macet, akhirnya kita memutuskan untuk muter balik dan kita mau membantu bapak itu. Kita mau tanya-tanya gimana keadaannya atau mungkin gimana kondisinya. Kita mau tanya langsung karena kasihan banget gitu ya, kasihan banget tadi kita lihat tuh lagi tiduran gitu, nggak pakai sendal, terus ya pokoknya banyaklah yang harus kita bantu kayaknya sama bapak ini. Itu tuh bapaknya lagi tiduran aja. Kita mau langsung aja ke sana ya. Kita mau coba tanya-tanya. Semoga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Assalamualaikum, Pak. Pak, lagi ngapain, Pak? Udah makan belum, Pak? Hah? Udah makan belum? Mau makan nggak? Makan ya. Makan dulu. Siapa Bapak namanya? Hah? Namanya siapa? Makan dulu, Pak. Namanya siapa, Bapak? Hah? Nah, ini kayaknya ODGJ ini, teman-teman. Ini ODGJ, karena ditanya nggak nyambung. Tapi ngumpulin banyak sarung. Bapak, udah makan belum? Belum. Makan dulu nih. Ini ada daging, ada ayam. Makan dulu ya. Ini mau kemana dulu? Mau kemana? Makan dulu. Ini bawa sarung, Bapak. Hah? Mau jualan apa gimana? Hah? Jualan? Jualan di mana? Kenalin dulu. Siapa namanya? Saya Adif. Adif. Mau ke mana? Ini makan dulu nih. Makan dulu. Ambil, ambil. Ini ada makanan. Ini ambil dulu. Oh, mau ke mana? Mau ke mana? Bawa sarung banyak banget. Sini dulu, duduk dulu yuk. Duduk, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk dulu yuk. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya nggak jahat. Saya nggak jahat. Saya nggak jahat kok. Duduk dulu ya. Saya nggak jahat. Ini makan dulu, mau nggak? Dimakan nih, ada nasi. Ada nasi, dibuka ya. Dibuka dulu ya. Nasi, makan ya. Nah, makan. Sini. Makan di sini. Makan di sini ya. Di sini makannya ya. Sini makan di sini. Sini makannya ya. Nah, makan sini. Ini ditatakin, ini ada airnya. Cuci tangan dulu mau ya. Cuci tangan dulu nih. Pakai air aku aja. Cuci tangannya. Ini cuci tangan dulu bapaknya, cuci tangannya. Cuci tangannya, Pak. Nah, dibersihin, dibersihin, Pak. Dibersihin. Nah, dimakan ya. Makan dulu nih. Ada makanan. Sini dulu, nggak apa-apa. Kita nggak jahat, kita nggak jahat, Pak. Kita nggak jahat ya. Ini duduk dulu makan. Makan dulu ya. Udah makan belum? Udah makan belum, Bapak? Udah makan belum? Nih makan dulu ya. Makan ya. Nah, makan di sini, ya. Di sini ya makan. Buka-buka makanannya, buka. Ini ditaruh dulu. Ditaruh dulu aja di taruh sini. Kita nggak jahat. Makan. Makan dulu ya. Udah, Bapak. Bapak dari mana asalnya? Bapak dari mana? Dari mana, Bapak? Pak, Bapak dari mana? Hah? Bapak dari mana asalnya? Bapak udah makan belum? Belum. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Ditanya nggak nyambung, teman-teman. Tapi nggak bersuara, tapi ngangguk-ngangguk aja. Kita nggak tahu ya ini dari mana. Soalnya bawa-bawa sarung. Ini Bapak sarung jualan atau gimana? Hah? Bapak namanya siapa? Bapak dari mana? Dari mana, Pak? Hah? Dari mana?
Pak, Bapak dari mana? Ini mau apa? Mau gunting. Makan dulu ya sini, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita nggak jahat kok. Makan dulu ininya. Ya, ya sini, makan. Enggak, makan sama saya. Ini duduk, duduk. Ini dibuka dulu ya. Dibuka dulu sini, duduk, 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 bapaknya, duduk. Ini dibuka dulu ininya nih. Nih, sini. Makan nih, nih. Mau makan nggak? Ini ada ayam, nih. Tuh. Ya, mau. Nih, makan dulu. Kita masih ngebujuk nih teman-teman, masih ngebujuk karena agak sulit ya seperti ini. Udah mandi belum? Kita mandi yuk. Mandi mau nggak? Dicukur rambutnya mau nggak? Cukur ya rambutnya ya. Ya, cukur ya. Terus situ yuk, situ yuk. Yuk, kita ajak pindah ke tempat yang lebih nyaman. Kita ke sana. Yuk, di situ yuk Pak yuk. Ini aku bawain ya. Yuk, ini. Gak apa-apa, ayo, gak apa-apa, kita gak jahat kok. Nah, ini lebih enak. Nah, op. Nah, sini dah, makan dah. Numpang ya, punya ruko di sini. Kita gak ganggu rukonya, gak rusak rukonya. Sini, duduk ya, sini. Sini aja, gak apa-apa. Nah, sini, karungnya ditaruh. Enggak, enggak apa-apa, Bu. Enggak buat apa-apa kok. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Makan, udah makan. Makan nih. Makan ininya, kasihan. Makanannya enggak dimakan, kasihan. Nih, makan. Dibuka, makanan dibuka. Dibuka makanannya. Dibuka makanannya. Makanannya dibuka, Pak. Pak. Kita masih ngebujuk ya. Karena kita harus ekstra sabar kalau seperti ini. Bapak, mau dicukur nggak rambutnya? Hah? Mau dicukur nggak rambutnya, Pak? Enggak. Mau nggak? Cukur ya. Cukur rambutnya ya. Cukur mau nggak? Pak, dicukur rambutnya mau nggak? Hah? Cukur lagi mau nggak? Hah? Bapak dari mana? Bapak dari mana? Rumahnya di mana? Bapaknya selalu ngangguk-ngangguk ya. Tapi kita belum tahu namanya itu siapa, rumahnya di mana. Pak mandi yuk mau nggak? Mandi ya, mandi, mandi jebur-jebur mau nggak? Coba ini lihat apa ada apa? Coba lihat. Kita lihat bapaknya lihat apa, ngumpulin apa gitu. Oh, kardus, banyak kardus. Sendal, kardus. Ini apa nih? Ini apa Pak? Tali sepatu kayaknya. Terus, oh, ngumpulin itu apa? Rongsokan. Bapak mau dijual apa? Mau dikemanain? Hah? Sini dulu, sini dulu. Sini dulu Pak, sini dulu. Bapak mau dijual apa? Mau dikemanain? Hah? Pak, mau dijual apa? Mau kemana? Itunya kardusnya. Pak, mau dijual atau kemana? Ganti baju ya, sholat Jumat mau gak? Sholat Jumat ya. Kan ini hari Jumat, kita mau coba bawa sholat Jumat aja kali mandi ya. Yuk mandi yuk, mandi yuk. Mau gak? Mandi ya. Di masjid mau gak mandi? Hah? Masjid mau gak mandi? Ini sarungnya dibawa kemana ini? Buat apa ini? Taruh sini ya. Taruh sini sarungnya ya. Hah? Apa? Kita masih belum apa mendengar suara bapaknya, tapi masih kita berusaha. Apa? Apa? Pakai baju koko mau enggak? Ganti pakai baju koko. Ganti pakai baju koko ya. Pak. Ganti pakai baju koko ya. Pak. Pak.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah merapikan bapaknya. Sampai sekarang kita masih belum tahu namanya siapa, terus asal dari mana, karena bapaknya itu selalu diam, nggak komunikasi gitu loh. Nah sekarang kita mau mandi biar bersih. Nanti kita pakein baju baru. Nah semoga setelah mandi terungkap siapa bapak namanya, terus asal dari mana, biar nanti pihak keluarga yang ngenalin bisa ketemu gitu loh. Bapak mandi sekarang ya. Yuk mandi. Ini makanannya nanti dimakan ya. Kita udah beliin makanan tapi belum dimakan, mungkin masih kenyang ya. Kan kita itu aja deh, langsung ke kamar mandi, ke musala. Nah kita sekarang mau mandiin bapaknya, nanti pakai baju baru. Ini kelihatannya masih bagus, tapi udah ada kayak kotor-kotor gitu loh. Kita juga kadang kalau pakai baju nggak diganti kan nggak betah. Begitupun bapak ini. Pak, bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Oh, udah gak enakan, kumis sama jenggotnya udah nggak ada. Tadi panjang banget. Ini torsin dulu. Ada kamar mandi nggak? Kamar mandi ada. Masih ada orang nggak? Enggak. Masih ada orang ya? Oh, sini. Taruh ini, kardusnya ditaruh. Kardusnya ditaruh di sini. Nah, kita mandi yuk. Mandi sendiri apa dimandiin? Mandi sendiri apa dimandiin, Pak? Nggak, naik ke atas. Kamar mandi. Ah, ini alhamdulillah ada toilet. Buka bajunya. Bajunya dibuka. Mandi dulu. Bajunya dibuka. Bapak sudah mandi, sudah selesai, sudah bersih. Nanti tinggal makan ya. Makan, oke? Okay? Wah, mantap. Sudah enak, sudah bersih. Sholat Jumat ya. Sholat Jumat mau enggak? Sholat Jumat. Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Hah? Siapa namanya? Kita masih belum tahu ya namanya siapa, tapi kadang suka ngomong sendiri gitu loh. Ini persis kasusnya sama kayak Obob yang mungkin yang udah ngikutin saya lama. Belum kan? Udah makan belum? Udah. Rokok belum? Ini persis kasusnya kayak Obob. Jadi dia butuh pertolongan kita karena kita niatnya baik, jadi dia tahu dia akan nurut gitu loh. Tapi dia nggak ngomong, nggak merespon. Bapak rumahnya di mana? Gimana rumahnya? Oh kan, gak merespon secara obongan ya, tapi secara apa, perlakuan dia merespon gitu. Ya udah, nanti bapak, teman-teman, karena kita mau sholat Jumat ya, ini udah jam 12 kurang, kita mau sholat Jumat, kita mau buru-buru. Jadi teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Kita doakan semoga bapak ini terungkap ya siapa namanya, terus keluarganya di mana, biar bisa kembali ke keluarganya. Karena yang kita lihat tadi, bapak kayaknya ada bawa rongsokan juga, terus ada bawa sarung juga. Saya nggak tahu ya, cari rongsokan atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bapak kayaknya masih ada pemikiran untuk mencari uang gitu loh, karena karungnya aja banyak gitu kan. Ya udah, bapak, ini buat bapak sedikit. Apa ini? Hah? Tangannya yang mana? Yang kanan. Ini buat bapak ya. Bilang apa? Hah? Bilang apa? Angguk-angguk doang. Jadi teman-teman, kita mau lanjut bersihin yang rambut yang tadi.
Nanti setelah itu baru kita cari masjid. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pokoknya kalau ada yang kenal bapak ini, langsung komen di bawah atau bisa DM ke Instagram Budidan ya, @dukadeslim. Di situ ya. Oke teman-teman, saya Dipo Afi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.